Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pemirsa TVMU yang saya hormati, salam pencerahan. Kembali lagi dalam program Al-Hikmah, pengkajian kedokteran Islam. Ya. Topik yang kali ini akan saya bawakan adalah memahami bahwa musibah sakit terkait dengan kesalahan sendiri. Sebelumnya mari kita pahami dulu apa itu musibah. Musibah itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang merugikan. Merugikan baik dalam hal nyawa, anggota badan ataupun harta. Sakit adalah suatu peristiwa terkena penyakit atau menyandang suatu penyakit. Seringkali musibah dan sakit ini diucapkan bersama-sama, musibah sakit. Karena seringkali sakit ini juga dapat mengakibatkan kerugian. Jika kita sakit, tentu tidak sedikit biaya yang kita keluarkan. Juga kita sakit, tentu kita tidak bisa bekerja. Nah, dalam tuntunan Al-Quranul Karim dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan bahwa musibah sakit itu sebenarnya salah satunya diakibatkan oleh kesalahan dari diri kita sendiri. Saya akan mengutip satu ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi shahida. Sadaqallahul azim. Artinya adalah, apa saja kebaikan yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan apa saja musibah yang menimpa engkau adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Dan kami mengutus engkau ya Muhammad sebagai Rasul bagi seluruh manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Dalam tuntunan Al-Quran ini, jika kita pandang dalam perspektif kedokteran, sebenarnya bisa kita lihat itu bahwa musibah sakit itu terkait dengan kelalaian atau kecerobohan kita dalam bagaimana mengatur kehidupan kita sehari-hari. Memang banyak tafsir yang mengatakan bahwa sakit itu adalah akibat perbuatan dosa-dosa kita. Ya, itu benar juga, tapi dalam perspektif ilmu kedokteran, seorang dokter tentu mengkaji mengapa ini seseorang ini bisa terkena sakit. Saya ambil contoh-contoh. Datang seorang ibu mengatakan bahwa anaknya terkena diare. Diare itu disebabkan oleh adanya asupan makanan atau minuman yang tidak bersih. Contoh yang lain adalah keluhan batuk. Batuk itu diakibatkan bisa karena adanya penyakit pada radang, penyakit pada saluran nafas atau pada paru-paru. Pada paru-paru yang seringkali kita lihat adalah kebiasaan merokok misalnya. Itu dapat mengakibatkan radang saluran nafas atau bronkitis atau kanker pada paru-paru. Ada lagi penyakit trauma atau luka. Misalnya pada kecelakaan, ini biasanya diakibatkan karena kita ceroboh atau lalai dalam membawa kendaraan. Penyakit yang lain di gigi, gigi berlubang, itu disebabkan oleh karena kelalaian kita dalam menjaga kebersihan gigi. Ada lagi penyakit hiperkolesterol, karena kolesterol yang tinggi bisa jadi diakibatkan oleh asupan makanan kita yang tinggi lemak dan melampaui batas. Dan yang paling banyak adalah penyakit HIV misalnya. Ini diakibatkan oleh karena perilaku manusia yang menyimpang dari tuntunan Islam, seperti pemakaian narkoba suntik,
perilaku homoseksual, perilaku hubungan seksual bebas, ini dapat mengakibatkan penyakit HIV. Tentu masih banyak contoh-contoh lain. Karena memang manusia cenderung ceroboh dan lalai dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat penyebab ini menyebabkan tingkat derajat keparahan suatu penyakit. Makin hebat penyebab kelalaian itu, maka makin parah suatu penyakit itu tersebut. Karena faktor kesalahan tersebut, maka seorang dokter harus bisa menentukan apa saja penyebab-penyebabnya itu. Jadi ketika bapak dan ibu datang ke dokter, biasanya dokter akan melakukan wawancara medis atau yang dinamakan sebagai anamnesis, mengenai sifat-sifat keluhan itu, bagaimana penyebab-penyebabnya, dan juga hal-hal lain yang kira-kira ada hubungan dengan penyakit tersebut. Nah, setelah kita memahami bahwa musibah sakit itu adalah diakibatkan oleh kesalahan dari diri kita sendiri, maka tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita terkena sakit. Ada beberapa hal atau beberapa makna yang perlu kita juga kita pahami. Yang pertama adalah bahwa kita harus hati-hati dan penuh perhitungan dalam menjalani suatu kehidupan. Kita harus memilih makanan selain yang halal juga yang thayyib, yang baik. Kita juga bagaimana berperilaku hidup bersih, sehat, melakukan imunisasi untuk mencegah penyakit-penyakit menular yang berbahaya. Dan yang kedua adalah kita juga harus berbuat baik karena Allah mengharuskan hambanya untuk berbuat baik. Berbuat baik ini maksudnya adalah kita berbuat baik terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita jatuh sakit. Kita harus tidur cukup, olahraga, menghindari hal-hal yang menyebabkan suatu penyakit. Dan juga apabila musibah sakit sudah terjadi, maka tentunya kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita harus memahami bahwa karena kita yang salah, maka kita yang menanggung risikonya. Karena itu kita harus berupaya untuk mengobati dengan cara yang benar agar kesembuhan dapat terwujud. Dan yang perlu kita pahami juga adalah bahwa kita tidak perlu khawatir atau risau atau sedih karena Allah Maha Pemaaf. Walaupun kita sudah berbuat salah, namun Allah akan memaafkan atas kesalahan-kesalahan kita tersebut. Demikianlah pembahasan kita bahwa di setiap musibah ada faktor kesalahan kita. Namun musibah sakit yang telah menimpa bukanlah suatu kepunahan. Kita bisa mengobatinya dan kita bisa masih memperbaiki faktor kesalahan agar tidak terulang. Nasr minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.